Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Proja Taylor. Di konten video kali ini saya kembali podcast yang beda dari biasanya, podcast yang sangat gambleh, podcast yang sangat ya wes ndak karo-karuan lah ibaratnya koyo ngono. Kali ini saya bersama dua orang. Ada siapa ini? Aing Galuh. Oh, dan ini ada seorang yang ndak penak, siapa ini? Strong. Oke. Okay. Kenapa Mas kok pakai topeng? Saya hacker, Mas. Hacker besar katanya. Oke, okay, biarin lah. Di konten video kali ini kita free ya, kita santai ya. Kita membahas yang tidak penting. Oke, okay? Jadi ya wes pokoknya los kayak ngono. Kita berada di tempat yang sangat-sangat ekstrim, oh sangat-sangat unik, sangat-sangat istimewa. Oke, okay, gak tuh? Oke. Istimewa bagi orang sini. Oke. Kita berada di tempat yang istimewa, kita berada di tempat yang sangat unik. Mungkin podcast di Indonesia belum ada seperti ini, baru pertama kali Proja Taylor podcast seperti ini. Oke. Oke, langsung saja ya kita perkenalan dulu. Oke, Mas, dari kanan saya ini ada Mas siapa? Tadi nama lengkapnya? Mas Galuh Tias Subhan. Mas Galuh Tias Subhan. Oke. Pakai kol-kolah. Subhan. Ya, oke. Ini adiknya Markutel ya? Iya, benar. Adiknya Markutel. Oke. Saya bertanya nih. Iya. Penemu listrik. Wah, lupa ya, Pak. Saya juga tidak tahu kan ya. Saya tidak tahu, hanya saya bertanya. Oke enggak tuh? Oke. Siap. Kali ini kamu umur berapa, Mas? Umur 18. Umur 18 tahun. Oke, siap. 18 tahun ini harapanmu tuh apa? Banyak, Pak. Banyak. Banyak apa yang pertama? Ngak-ngak. Hah? Banyak. Oke, siap. Banyak ngak-ngak. Oke. IQ-mu sangat enggak masuk gue. Oke. Ya, lanjut. Ini apa sih namanya? Kalian kamu di sini, podcast di sini baru pertama kali? Iya, Pak. Pertama kali, Pak. Baru pertama kali. Bagaimana perasaanmu podcast di sini? Dari segi konsep sangat unik, beda dari yang lain, Pak. Beda dari yang lainnya. Ini Deddy Corbuzier kalau lihat ini, wah Deddy Corbuzier kalau lihat, wah. Wah, ikut-ikutan. Enggak tahu saya. Ya Mas Deddy enggak tahu ini kayaknya. Bentar, ini ada hacker kayaknya kok pakai topeng yang ini giginya udah dicopot aja udah kayak kelinci kayaknya ya. Dari siapa ini? Ini apa ini? Perkenalan ini. Ini perkenalan. Ini salaman dulu. Salaman dulu. Loh kok tremor ini? Kok dingin? Ini siapa ini? Strong Kombawa. Iya, Strong Kombawa. Ini umurnya berapa ini? Umurnya 20 tahun. 20 tahun. Motivasi kenapa kok pakai topeng seperti ini tuh? Apa sih kok kamu pakai topeng seperti ini? Karena tuh pekerjaan saya itu pakai topeng, Pak. Pekerjaan pakai topeng. Yeah. Kok bisa itu, loh? Kenapa dia tertawa tuh, loh? Kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu tertawa? Tidak mungkinkah atau sangat gila? Kenapa? Kamu kenapa? Menghina saya kamu. Jangan saling menghina sesama orang. Kita harus saling support. Saling menghargai. Tertawa karena lucu, bukan menghina. Oh, oke, okay, siap. Pegang. Saya tanya kalau kamu pakai topeng. Oke, okay, biarin. Saya tanya kalau kepada kamu. Password Wifi botak ayu apa? Gak kan benar kan saya? Dia pakai topeng seperti ini, saya tanya seperti was buat Wifi bodoh ayo. Apakah dia bisa atau tahu apa tidak? Kalau tidak berarti kurang oke ya kan? Tidak hackle kan? Ini bodoh ayo passwordnya itu bodoh titik koma R2. Oke ya, apakah betul apa salah? Salah, Pak. Salah besar. Bagaimana ini? Kok tidak tahu password Wifi bodoh ayo? Katanya kelihatannya hacker. Kan ini hacker abal-abal. Loh, hacker abal-abal. Saya kasih giveaway. Kamu dikasih giveaway. Wow. Hebat. Sumsang. Enggak terima, Pak. Enggak terima. iPhone. Mangga kecopot. Enggak terima HP apa ini. Buang aja. Oke, siap. Dibuang. Waduh. Dapat saya dari ngehack link yang tidak benar. Oke, okay. Contohnya. Contohnya kayak per oke. Okay. Oh ya, boleh lah. Kalau boleh tahu ini kamu ini motivasimu apa? Kenapa kok pakai topeng? Kamu ini kerja di mana sih sebenarnya? Kalau seaslinya pabrik, Pak. Pabrik Nax, pabrik ya. Nax pabrik. Itu sampingannya hacker, Pak. Sampingannya hacker. Iya, Pak. Pegang. Oh ya. Kok bisa hacker itu bagaimana? Apakah kamu merasa kecewa dulu akun IG-mu dihack orang atau gimana? Kecewa saya itu saat
akun saya dihack semua, Pak. Loh, kalau aku mau dihack, kamu bisa menghapus akun yang bernama di baju yang bernama Mirwan Nak Selalu Setia. Wah, itu siapa itu, Pak? Itu siapa itu? Itu kan Facebook kamu dulu kan, saya kamu. Masa iya, Pak? Iya. Loh, sebenarnya belum jadi hacker. Iya, Nak Mirwan Nak Selalu Setia dulunya seperti itu. Loh, kamu kenal saya? Loh, saya tahu sekarang. Saya tahu hacker. Oh. Ini juga hacker. Oke, 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 siap, siap. Bagaimana itu? Itu dulu, Pak, masih kecil, Pak. Masih saya kecil, oke. Okay. Nggak tahu apa-apa, masih polos. Oke, okay, masih kertas putih yang belum ada tintanya, Pak. Oke, okay, siap. Okay, boleh lah, boleh. Ini lanjut lagi ke... Ini suasananya di sawah ya, di sawah santai. Ini pokoknya ya kita free lah, kita free. Santai-santai aja, nggak usah terlalu... Ya, tegang-tegang, kita santai. Ya, tujuannya menghibur kalian. Oke, okay, kembali ke Mas Galo. Sorry. Ya, dua, gimana, Pak? Berat badan ini berapa sih? Kamu ini kan adiknya Markutil ya? Iya. Ini sebenarnya Galo ini adiknya Markutil. Markutil itu berat badannya terakhir kemarin 130. Kalau ini adiknya berapa? Jujur saja. Cuma 42. Itu terlalu bohong. Belum kita... selesai, Pak. Okay, 42 belum. Kaki 2. Oke, okay, ya sorry. Ya terus full body, oh, full badan, full badan. Kalau full terakhir, kayaknya itu berapa? Enggak sampai 90-an lah. Enggak sampai 90 berarti under lah. Masih bawah. Under. Oke, tadi atas 70 ya? Di atas 70. Oke, oh, kelas berat. Ya? Oh, kelas berat. Ini kelas kakak. Ini kamu udah punya pacar belum? Sampun. Aduh, dia punya pacar ya. Gimana? Sabar, sabar gimana gimana. Wes ndak ngene lho, Pak. Wah, ndak ngene itu gimana itu rasanya? Ini ya. Wes dekne ngene. Iya, merenggang, putus ya. Iya. Aduh, itu sakit enggak? Sakit enggak tuh? Banget. Banget. Emang pacaran udah berapa tahun itu kamu? Nek dihitung THI pakai bahasa Indonesia. Bahasa Jawa ora masalah. Ngoplos tidak apa-apa. Ngoplos enggak apa-apa, random. Kalau dihitung ya udah banyak, Pak. Banyak. Kalau hitung kayak jari enggak cukup. Enggak cukup. Pak Boy. Eh, satu, Pak, tapi lama. Ya, satu. Loh. Satu. Berapa tahun itu? Berapa tahun? Ya. Oke, Pak. Kitaran nek dihitung 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Kamu pacaran seberapa tadi? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Lebih tepatnya itu... hampir setengah, 1 tahun setengah. Oke, okay. Karo tengah tahun, baru karo jauh. Karo apa neng, wes? Wes, ndak boys. Ya boleh, boleh, boleh. Itu kamu pernah ngapain aja? Aku ini, wonge wedina, nak. Ramani, sing ngono-ngono ini. Ndak berani. Ndak ngapain sama. Unboxing seorang. Gak pernah. Aduh, kamu ini Pak berjalan unboxing jajan pernah, unboxing berdua jajan. Kalau sesama itu. Tapi kan kamu tetap menjaga kesuciannya. Wih, jelas gak? Oh, jelas ya, kamu orang baik-baik. Wih, ya? Orang banget. Oke, siap. Oh. Oke, siap. Ini kamu kerja di mana? Kalau saya tahu? Kerja di warung makan paling terkenal di Winong Kidul. Waduh, di mana itu? Wih, salah. Boto Ayu. Oke, Boto Ayu. Sing ngono plange gudi ning dalan ya. Saya sering ke sana saya. Wih. Pak, makanan favoritnya apa, Pak? Makanan favoritnya sambal. Bentar, saya tahu, Pak. Sambal pindang. Tahu aja kalau saya suka sambal pindang, tapi kadang tuh kamu tuh kalau agak-agak galau sama saya tuh gulanya tuh kadang lupa gitu loh. Kan manisnya wis dipekae, Pak. Oke, boleh lah, boleh. Tapi gulane keri. Iya. Ini sehari makan berapa kali? Dua, Pak. Dua kali? Yakin? Dua. Sehari makan cuma dua kali? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Oke. Siang? Tapi jamnya. Tapi jamnya. Malam? Malam. Dini hari? Dini hari, oke. Jadi 4 kali ya kalau di... Ya nggak gitu, Pak. 24 jam itu berapa... Kamu dalam 24 jam ya? 23... Oh, berarti 24 jam. Ya bener dua, Pak. Sama siang. Siang sama malam? Hmm. Oke, boleh. Ini apaan sih ya kerok seperti ini kamu nih. Oke, daripada siap. Kamu tuh nggak jelas, buka topengnya boleh nggak? Buka dulu topengmu. Wah, nanti Pak, itu ada saatnya untuk buka topeng, Pak. Oke, boleh. Ini sebenarnya kamu nih umur 21 tahun ya. Tadi 20 tapi ini 21 kayaknya. Kok cepet banget sih? Iya, karena kamu kayaknya berkumis panjang. Seperti itu loh. Katanya gimana kamu di Jepara kan ya? Di pabrik Jepara atau di mana? Enggak, Pak. Saya sekarang jadi hacker aja, Pak. Sudah nggak di pabrik, Pak. Ya katanya sampingan hackermu itu. Ya gimana sih tuh, udah sakit hati Pak saya di situ, Pak. Kenapa? Karena ada karena seseorang atau karena bos atau karena cewek itu? Karena sudah semuanya, Pak. Semuanya. Pernah gagal dalam percintaan?
Wah, itu pernah, Pak, itu pernah. Kenapa kok pernah, itu alasannya kenapa? Alasannya ora good looking, Pak, gitu. Enggak, itu kan makanya kamu pakai topeng. Enggak tutupi makanya pakai topeng gitu loh ya, maksudnya itu seperti oke, itu. Oke, siapa? Oke, siap, oke. Mantanmu berapa yang di itu? Mantan yang kemarin tuh gimana tuh? Masalah mantan yang kemarin itu yang di pabrik itu gimana itu? Itu udah karo DE, Pak, karo Riane. Kenapa itu bisa karo udah karo DE itu, Pak? Alasannya kenapa? Alasannya enggak apa-apa ya, Pak. Alasannya apa ya? Alasannya ya gitu, Pak. Gitu gimana? Udah enggak cocok gitu loh, Pak. Enggak cocok itu ada alasannya. Enggak gimana ini? Enggak cocok tanam banyak. Iya, enggak cocok tanam. Terus kenapa? Nah, no, Pak, mungkin DE karo liane, Pak. Iya, karo liane sih karena iya, DE karo liane perkara bosan. Bosen ya. Dibuka dulu aja topengnya gimana? Buka jangan, dulu. Jangan. Ini nanti ada saatnya besok akan aku buka di podcast yang kedua. Aduh, kamu podcast yang kedua ya udah pegang kamera lagi, Pak. Jadi enggak jadi podcast lagi. Aduh. Ini ya ternyata aduh yang kamu ini. Tapi alhamdulillah kerjaan lancar. Kerjaan lancar, Pak. Lancar-lancar saja. Oke, siap. Tetap bahagia. Tetap bahagia, Pak, kalau udah gajian, Pak. Tapi kalau tanggal tua? Wah, sedih, Pak. Bisa puasa Senin Kamis saya, Pak. Oke, enggak makan. Enggak makan, Pak. Makan nasi kecap juga saya lakuin, Pak. Oke, demi? Demi DE. DE aja udah enggak sama orang lain kok kamu. Demi ngono, demi orang tua, Pak. Demi orang tua. Kalau begitu bagus, demi orang tua dan apa? Siapa itu tadi? Oke. Sulong. Ada yang menyawat aja melempar. Tapi enggak masalah. Sayang. Lanjut lagi. Gimana itu tadi? Yang gimana, Pak? Ya maksudnya tuh orang tua. Emang enggak ada wanita yang membuatmu semangat atau gimana atau belum ada? Iya, sebenarnya ada. Ya, ada. Yang inisial L itu katanya. L itu. Aduh. Alurnya panjang banget. Ayo L. Linnya. Ya, enggak boleh lihat podcast ini ya. Jangan sebut merek. Untuk Mbak yang inisial L belakangnya. I. Wali. Wali, Pak. Boleh, Pak. Iya, ini kan 4 huruf. Wali jenenge. Oh, L. Lebih sayanglah kepada sebenarnya ini adik saya saudara ya, untuk cewek itu L yang inisial L, kamu tolonglah kalau udah diperjuangin sama Mas Strong ini harus kamu bisa menghargai. Gimana ditelok sih nek jenenge duwe salah? Oh iya, bener ngeli ini saya mendeskripsikan baiknya dia. Kalau dia baik menghargai kan berjuang untuk dia kan, iya, dia bener. Seharusnya menghargai. Dan kalau udah saling sayang-sayangan belum, katanya 2 tahun lagi mau melamar dia itu gimana itu, Pak? Kok cepet men. Kok cepet men iki piye? Kok cepet men. 2 tahun kan tak lamar ngono. Kok cepet men iki? Aduh gimana itu? Kok akhir dilamar kok ada lagi. Itu kata-kata itu benar atau tidak? Itu salah, Pak, itu enggak salah. Benar salah. Salah, Pak. Enggak kayak gitu, Pak. Yang benar gimana? Ya nunggu itu, Pak. Nunggu ada uangnya. Lah kan kita tidak tahu kan nanti bulan depan, tahun depan atau kapan tiba-tiba dapat rezeki banyak kan nggak tahu gitu loh, ya kan? Bener. Kalau misal besok dapat uang 100 juta kamu lamar dia langsung? Wah enggak, Pak, beli mobil dulu. Ya, beli mobil. Ya, langsung. Tapi ini karena mobil. Enggak. Canda, Pak, canda. Canda. Kalau dapat uang 100 juta ya saya buat naikin haji semua orang tua, keluarga. Keluarga yang utama, Pak. Masih susu. Susunya saya bagi-bagiin giveaway, Pak. Oh, okay. Boleh lah, niat yang sangat bagus, niat yang sangat baik. Mulia sekali ya, tapi ya doain semoga terkabulan. Amin. Itu gimana tuh L iya gitu, Pak. Ya ini cara L gimana tuh? Emang kamu akan serius sama dia atau udah saling sayang sama dia tuh? Ya tergantung, Pak. Dia udah sayang sama kamu enggak menurut kamu? Ya menurutku ya gitulah, Pak. Untuk L nanti bisa komen di bawah ya, pakai akun fake aku sayang sama dia gitu aja ya. Oke kan tuh yang inisial L aja ya. Sama adik saya ini. Adik saya enggak tahu kenapa pakai topeng, padahal dia juga good looking di matanya L ya kan. Saya seperti itu. Banget, Pak. Saya tapi nggak tahu kalau di mata mantannya lah ya. Alah ya, pusing ya, Pak. Mantanmu itu yang inisial D itu. Ini hujan-hujanan nggak apa-apa, ini hujan-hujanan nggak apa-apa ya. Oke.
Mantan tuh banyak oh pak? Banyak, itu kok mantan banyak itu kamu gak setia atau fuckboy tuh seperti itu? Iya maksudnya di ghosting ada pak. Kamu yang ghosting atau? Di, ghosting. Ya kadang aku yang ghosting, kadang dia yang ghosting karena. Tapi kebanyakan dia yang ghosting oh pak. Berarti kurang apa? Kurang good looking kan? Gitu. Tapi kebanyakan di ghosting emang. Ya harus sabar lah, makanya ya. Kalau kamu kalau nggak mau di ghosting, jangan mengghosting gitu. Ya sebenarnya nggak mau ghosting pak. Ya. Tapi bosen lah gitu. Ya itulah saat pak. Kenapa kok ada bosen di dunia ini pak? Ya kalau nggak ya semuanya itu karena harus sabar, sabar dan ikhlas dulu loh. Harusnya yang harus dilakukan itu. Pikir kurang dulu. Pikirku diwingi sedek. Aduh. Lagi. Balik ke Mas Jalo lagi ya. Gimana pak? Ini hujan kayaknya, krimis lagi ya hujan ya. Kayak dia. Kan apa maksudnya? Grimis yang artinya yang hanya sebentar atau yang tidak pasti ya. Grimis yang tidak pasti apakah yang kadang akan datang dan akan pergi. Waduh. Ini loh. Bucinnya tuh kelihatan. Tapi kalau kamu kelihatannya aku bisa bucin loh, Pak. Nak sudah makan belum? Sudah makan belum itu maksudnya. Aku bisa bucin loh, Pak. Apa bucinnya? Coba. Jadilah seperti hujan, Pak. Apa? Apa? Meskipun dia terjatuh berkali-kali tapi dia akan kembali, Pak. Oh, ikulah nek terus lah nek ora. Terus. Nek ora. Enggak apa. Enggak apa. Boleh. Aduh. Gimana? Tadi lanjut lagi ke kamu. Kalau galo. Sampai mana, Pak? Ini kamu udah lulus apa belum? Boleh tanya. Belum. Oh, iya, silakan. Silakan. Yang mutus itu kamu atau dia, Pak? Oh, coba. Jelasin ini. Berat. Berat Pak sini. Oh, bisa berat. Berat. Ini coba di jauh sih berat badan. Berat badanmu nya berat ini. Mas, amblesnya itu loh. Beda sendiri ya, paling dalam ya, Pak. Paling. Enggak apa-apa, coba jelasin gimana sih kok bisa. Ada banyak gangguan bukan gangguan ya, Pak. Apa? Halangan-halangan ya, Pak. Halangan-halangan. Dari segi sana dan segi saya. Maksudnya lagi saya segi sana, segi saya maksudnya gimana? Iya. Ada faktor keluarga lah. Kok ada faktor keluarga? Aduh, gimana itu ceritanya? Boleh yo. Dibuka sekarang atau tidak? Nggak usah, print. Nggak buka ininya. Nggak buka, nggak buka ininya. Masa buka itu tadi loh, gimana? Nggak ada, gini ya. Nggak ada, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Nggak, udah, lanjut, lanjut, lanjut. Tadi gimana, gimana, gimana? Dari faktor keluarga. Iya. Terus, faktor yang kedua, faktor apa? Sayanya Pak. Sayanya. Aku tanya ke faktor kamu dulu itu gimana? Udah enggak gini. Udah enggak gini dalam arti itu kamu enggak tinggi, udah enggak tinggi atau gimana atau kamu dulu itu sayangnya, Pak. Sayangnya gimana? Pas pertama tamu langit kalah, Pak. Langit kalah tinggi, weh, Pak. Weh, jelas. Lah, langit Hotman Paris kalah. Oh, kalah. Jadi ini Hotman Paris sak dhuwure langit, iya, Pak. Kalah, Pak. Kalah. Terus gimana lagi? Wis seiring berjalannya waktu ya wis ngene-ngene ngene. Semakin meredup semakin itu karena enggak dapat jatah. Aduh. Aduh, kok kamu gitu? Aduh, aduh. Jaga kesucian ini gimana? Jaga kesucian kok gini tuh gimana? Canda jatah. Oh, canda jatah. Boleh, 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 boleh. Jadi kan orang baik, Pak. Ya. Lanjut. Ya itu tadi, Pak, karena udah enggak sayang. Udah enggak sayang. Tapi pengen harapan untuk kembali itu ada enggak, Usia? Dalam waktu apa di saat waktu tertentu tiba-tiba ingat kenangan-kenangan dulu yang pernah kenangan ada ya. Seperti kakaknya, iya kurang lebih seperti kakaknya Marco Telo. Marco Telo, kamu apakah itu saudara sedaging gitu loh? Kalau dia habis putus kok pengen banget. Beda, Pak. Pengen kembali lagi itu. Saya kan cuma kenangan, Pak. Ingin mengulang jelas tidak. Mau mengulang jelas tidak. Tambah jeru. Oh iya. Didol rapayu. Oh, boleh, boleh. Tapi kalau Marco Hotel kemarin syuting di jalan ketemu dia mantannya tuh disuruh berhenti, berhenti loh, Pak. Itu untuk mantannya yang melihat itu ya ya yang kemarin berhenti itu loh ya lihat Marco Hotel ya. Tanda berhenti. Tanda berhenti. Ya, bisa komen-komen juga di bawah ya kan. Pakai akun fake ya. Akun fake, akun fake. Akun fake. F, oke okay. F. F iku F. F. Jangan disebut F. Faisal. Faisal itu. Faisal. Faisal. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Masih ya, ya. Muda. Tapi buat kamu pengen mencari yang baru apa enggak? Saya pengen cari yang baru apa enggak? Lagi dalam fase
males memulai dari awal. Di fase males mulai dari awal. Membangun lagi itu rasanya tuh males, bosan itu loh. Tapi kamu tidak tipe seseorang yang berjuang. Ada pandemi ini berjuangnya ngecat, aduh. Ya kan enggak, kan bisa ketemuan, bisa di itu. Kan saya kerja, Pak. Ya kan ada waktu yang bisa meluangkan waktu, kerjanya kan malam kan, pagi kan bisa buat pagi siap. Baru pulang enggak apa-apa kan. Tidur harus, Pak, tidur kan abis. Masa pas ketemu enggak lah kita, kamu bisa mengatur waktu Pak. Orang itu tinggal memanage waktu yang baik dan benar itu loh, maksudnya gitu loh. Iya loh, kakakmu halo kondusif. Tenang, kalem. Biarin. Ya seperti itulah kakakmu ya. Kadang tuh nggak jelas, nggak, ya kan hilang tanya kan. Cacar. Ya udah nggak apa-apa lah. Penting yang semangat tetap berusaha. Sini. Kamu harus coba kamu nyemplung dulu. nyemplung dulu. Oke. Gimana tuh? Ini siap sini aja, hadap sini. Jangan pegang, awas ables. Duduk di sini. Gimana ini? Kamu apa kabar? Kabaden nah. Ini bahasa Kabaden baik-baik jonyo. Den. Sko yo. Boleh. Sko. Artinya apa? Jangan nanti ables. Aku sih kena cula, kau dah, lah ya, kerja kau. Indah, kau si kau ke Bandung, ya mana lah ya kan. C23, ini siapa bos? Ini eker beden ya, eker besar. Bawa. Ini eker besar tapi nggak tahu password Vivi buat orang ayu. Ini ketawa. Mendingan saya. Ini siapa bos? Nama asli. Tertang. Ngastra. Oh, jangan menghina. Saya tidak menghina. Saya tahu nama Anda. Nama Anda tuh Ngas. Ya. Nah, Den. Tapi enggak apa-apalah. Kamu tetap, kita tetap bersahabat, kita santai. Jadi kita kamera, kita tetap santai. Mas, saya mau minta pertanyaan. Apa? Kamu punya pertanyaan siapa? Akun Facebook saya ke hack mas, gimana caranya? Oh nanti gampang lah, sikok lah. Sikok apa? Lo gak tahu harta ya? Kan dia, aduh, coba gimana lah nih? Yuk lanjut. Oke, kali ini Markutir sama Galo. Ini tuh kamu jarak antara umur Markutir sama Galo kamu tuh terpaut berapa angka? 3, Pak. 3. Kamu 18, Markutir 21. Iya. Oke, siap. Gak bisa. Tapi sayang sekali ya, Februari Markutel tidak ulang tahun ya. Karena kabisat pride. Iya, kabisat pride. Oke, boleh lah. Berarti baru 4 tahun, Pak, tua saya. Hah? Kan kabisatnya baru 4 tahun. Oh iya, iya. Jalan aja, lanjut. Oke, boleh lah. Iya. Jangan, Pak. Kamu tahu enggak? Mantannya Galo. Wah, saya tahu. Namanya siapa? Bentar. Saya tahu orangnya, iya. Tahu rumahnya, tahu motornya. Oke. Tahu isinya? Isinya apa? Isinya itu telo. Oh, ya kan? Ini lah Mas Galo. Tapi tahu namanya enggak? Namanya menang air. Oke, enggak boleh disebut, Privacy. Oke. Ya udah. Santai. Kasian. Ngomong-ngomong kamu sudah makan apa belum Markutel ini tadi? Alhamdulillah masih belum. Saya tidak percaya Markutel itu paling lemah kalau tidak makan. Udah makan berapa kali ini tadi nih? Baru saya belum makan, cuma nyemil aja. Apa? Nyemil nasi ya? Nyemil sama lontong. Oh, boleh lah. Itu menu telo. Telo crispy, kira-kira kilo. Wow, apa itu? Nyemil, Pak. Oh, nyemil. Dari mana? Kendal. Jauh. Kamu boleh buka, Pak. Boleh. Kendal Pride. Iya, boleh lah. Kamu boleh itu enggak? Boleh buka topeng enggak? Nanti ada waktunya untuk saya buka topeng. Oke, Pak. Boleh. Sangat misterius ya, Bapak. Sangat misterius, tapi tidak masalah. Kamu boleh
tidur di sini dulu enggak? Tidur dulu sini. Enggak apa-apa. Harus nanti cukup sekian dan mohon maaf jika podcast kali ini tidak jelas, memang alurnya tidak ada, tapi enggak masalah, kita buat santai, kita buat free, kita buat hiburan aja lah seperti itu, ya kan? Untuk kalian yang belum subscribe channel Proja Taylor, subscribe channel Proja Taylor, dan jangan lupa like, comment, share, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Taylor. Oke, selamat sore dan